Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karama. Assalamualaikum ya sahibah hazal kitab Sayyidi Syekh Mursyid Syarifin Syekh Ahmad Sahib Wafatajul Arifin radhiyallahu anka. Tahiyyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirin lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah anna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa ushalil wasail qala Allah ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zukurullaha zikron kasiro wasabihuhu bukrota wa asyila wazkur rabbaka fi nafsika tadru'a wa khifata wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairu fatihin. Rabbana anzilna muzala mubarak wa anta khairu muzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri. Allahu naziri. Allahu syahidun alayya. Allahu ma'i. Allahu mu'ini. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatiha. Yang terhormat pengurus lembaga dakwah TKN Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Utara, yang terhormat pemangku manakib sekaligus sesepuh di tempat ini Pak Haji Ateng serta keluarga
Semoga semuanya senantiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari balai, didekatkan dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para asatidz wal asatizat, tokoh masyarakat, para santri, alhamdulillah Pak Haji ada hadir dari pesantren Nurul Hikmah ya Mar. Ah, Nurul Hikmah. Nurul Hikmah, apa nama kecamatan? Mustika Jaya. Alhamdulillah 12 orang yang ditakin, yang bertahan di sini 9 orang karena Pak Kiainya ada keperluan. Jadi ikut sama Pak Kiai sebagiannya. 12 orang ini pasukan Al-Hawariyun. Mudah-mudahan para kader-kader bangsa dan agama dilimpahi anugerah Allah Subhanahu wa taala menjadi kader tangguh dalam menciptakan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah mana ya? Oh, dari itu Bu Ustadzah Teti dari mana? Bukan Pebayuran. Kedung Waringin. Masih Cikarang Utara juga kan Kedung Waringin? Ah? Oh, Cikarang Timur. Ya. Jamaah dari Ibunda Ustaz Zainal Zainal Abidin. Oh, dari ngaran Zainal Abidin, Zainal Mutakin deh. Zainal Abidin. Alhamdulillah semuanya bisa hadir, tiada lain tujuannya dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis manakib yang kemudian dilanjut dengan jamaah sholat, talqin zikir, dan sekarang dilanjut dengan majelis khidmat tabaruk kitab Miftahus Sudur. Hanca kita di kitab Miftahus Sudur jilid 1 halaman 14. Allah berfirman dalam hadis kudsinya, ana indal munkasirati kulubuhum. Aku senantiasa bersama orang-orang yang hancur hatinya. Hancur hati di sini makna zahirnya adalah hancur karena urusan dunia. Secara sosial, orang-orang yang kecewa karena urusan ekonomi, kecewa karena urusan sosial dengan tetangga, dengan pasangan hidup dan lain sebagainya, kecewa kemudian bersedih hati, itu biasanya hatinya dekat dengan Tuhan. Ya, pasti sambil narik nafas, ya Allah, nah, gitu kan, Allahu Akbar. Orang-orang yang hancur hati itu berdekatan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kasih aja gempa bumi, langsung dikir, illallah, lah, berhenti di lininya, berhenti dikirnya, jadi dikir lini, katanya gitu, ngaran. Nah ini makna faktual dari indal munkasirat, orang yang hancur hatinya. Artinya untuk kita, manfaatkan kekecewaan diri kita, kehancuran jiwa kita di dalam kehidupan kita sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena refleks rohani kita, siapapun itu ketika hancur hatinya, dia pasti mendekat kepada Tuhannya. Tidak hanya orang Islam, non muslim juga, Kristiani, pasti itu ketika hancur hatinya mendekat kepada Tuhan. Yang dipanggil itu pasti Tuhan, karena memang potensinya adalah ruhani, ruh berasal dari sana. Ruh sudah mengenal Tuhannya sebelum mengenal apa-apa. Jika teori tabula rasa dalam ilmu pengetahuan, tabula rasa itu orang lahir, bayi lahir dalam kehidupan itu ibarat kertas putih, kosong, tidak ada apa-apa. Maka selanjutnya tergantung lingkungan, orang tua dan lingkungannya mau dikasih warna apa. Itu teori tabula rasa. Kalau teori tasawuf, teori sufi, teori ma'rifat, bayi lahir sudah punya pengetahuan. Apa pengetahuannya? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena di alam lahut, namanya ada yang menyebut alam perjanjian gaib, alam ahad. Ada lagi yang menyebut alam arwah. Ada lagi yang menyebut alam wahdaniyat.
kesatuan af'al Allah. Jadi ini alam, alam tertinggi dari alamnya hawadis. Alam ada alam qadim, ada alam hawadis. Alam qadimnya ahadiyat wahdat wahidiyat. Alam hawadisnya yang baru itu adalah yang paling tinggi, alam arwah, disebut juga alam lahut, kemudian disebut juga alam perjanjian, dan disebut juga sebagai alam wahdaniyat. Di situ dulu kita dan seluruh ruh yang Allah ciptakan sudah ada tanya jawab dengan Tuhan. Alastu birabbikum, kata Allah. Istifham takriri sebetulnya dalam ilmu balaghah, pertanyaan retoris. Betulkah aku ini Tuhanmu? Seluruh ruh menjawab, bala syahidna. Tentu ya Tuhan, syahidna. Aku menyaksikan engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Kalimatnya menggunakan fi'il madi, Pak. Artinya sudah terjadi. Maknanya dinyakeun, diheueukeun, da geus bukti Allah selaku pangeranna geus berhadapan dengan Tuhannya ruh kita. Berbeda dengan yang membaca syahadat di sekarang, orang dari Kristen, dari Yahudi, dari Majusi masuk Islam, dia harus baca syahadat kan? Asyhadu, aku menyaksikan. Kalau kita yang lahir di lingkungan Muslim tidak perlu membaca syahadat. Islamnya Islam turunan. Islam turunan itu Islam asli. Kalimat hadisnya yuladu ala fitrah. Fitrah itu kalau ditransit ke bahasa Inggris original. Artinya asli. Berarti agama kita agama asli. Turunan itu fisiknya saja, ruhmah bukan. Maka Muslim yang lahir di lingkungan Muslim tidak perlu membaca syahadat lagi. Sudah Islam. Karena kalimat hadisnya juga terserah kepada orang tuanya mau diyahudikan, dinasrulikan, atau dimajusikan. Tidak diislamkan. Karena fitrah itu sendiri adalah Islam. Makanya orang-orang yang lahir di lingkungan Islam, kalau ditanya, pernahkah kamu membaca syahadat untuk masuk Islam? Jelas tidak pernah. Kalau begitu belum Islam dong. Udah. Islam kami Islam original. Di alam lahut, di alam ajali, di alam arwah. Kita sudah menyatakan ikrar kita berhadapan langsung dengan Tuhannya. Betul. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Sudah ada pengetahuan. Nikmat bersama Allah. Berbagai kenikmatan. Karena kenikmatan tertinggi itu adalah bertemu dengan Tuhan. Ruh semua merasakan itu. Maka ketika harus terjun bebas ke bawah. Dari alam lahut terjun ke alam jabarut. Terjun lagi ke alam malakut, tujuh langit, terakhir terjun ke alam nasut, ke dunia. Di alam nasut ada dua proses, satu di alam kabir, di alam sogir, di ayah. Masuk ke alam kabir, di ibu. Mayoritas 9 bulan, lahir ke alam dunianya. Begitu lahir, sang bayi mendapatkan dunia yang gelap, yang tadinya berhadapan dengan Allah penuh keindahan, penuh kenikmatan, sukacita. Seakan orang yang sedang tidur, lalu tiba-tiba ketika bangun, gelap, tidak ada yang kenal, tidak ada yang diketahui. Keindahan yang kemarin tidak ada, kenikmatan yang kemarin tidak ada. Di mana aku? Disimbolkan bayi menangis, ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Menjerit, aku di mana ini? Tidak kenal, bukan ini yang kemarin. Ruh menjerit terus-terusan. Dan jeritan itu terus sampai hari ini Pak terasa. Kapan kita merasakan jeritan itu? Ketika bapak, ibu, adik-adik tiba-tiba merasa resah jiwa, gundah gulana tanpa sebab. Tidak ada masalah. Dibawa duduk resah, dibawa ke sana resah, resah. Itu adalah jeritan ruh sedang merindukan alam asalnya. Imam Jalaluddin Ar-Rumi, Sufi abad 13 mengatakan, siapapun yang dipisahkan dari rumpun asalnya, suatu saat akan merindukan waktu untuk kembali. Asli, orang Indonesia melancong ke Amerika
20 tahun. Suatu pasti sekali waktu ada rindu untuk kembali berkumpul di asalnya. Nah ruh begitu. Orang Sunda mengatakan ngabarung sinang. Tak ngabarung sinang itu goncang ruh. Ini ruh merindukan. Maka obatnya adalah ciptakan suasana batin yang mencipta. Batin harus diciptakan suasana sebagaimana adanya dulu. Berhadapan dengan Allah berarti mengingat Allah alias zikrullah. Nah itulah tujuan para nabi diutus ke dunia. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad melalui para wali Allah, tujuannya untuk menunjukkan jalan terang benderang agar ruh bisa kembali menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mun kasiroh, resah, gelisah, dekat dengan Allah. Kata Allah di hadis kunci yang lainnya, iza aradta minni zalika huwa ainu muradi. Jika kamu menginginkan dariku, itulah keinginanku yang sesungguhnya. Ulangi, jika kamu menginginkan sesuatu dari aku, itulah yang aku inginkan. Paham gak nih? Allah ya sangat gembira jika makhluknya menginginkan sesuatu darinya. Kan kalau orang manusia dihayang-hayang teh mung. Ini kamu menginginkan dari aku, itulah keinginan Allah. Contohnya seperti orang yang saling mencintai. Bapak, ibu, ada orang yang dicintai. Anak, pasangan hidup. Kita sangat mencintai mereka. Tetapi mereka tidak pernah meminta apapun sepanjang hubungan kita. Anak tidak pernah meminta apapun. Bertanya gak ibu ke anak? Deh, kenapa dia emang gak pernah minta apa-apa ke mama? Sedih orang tua teh pak. Seorang ayah, seorang ibu sedih. Kenapa ini anak belum pernah meminta? Sudah 20 tahun usianya belum pernah meminta. Tapi dia taat. Menjadi pertanyaan orang tua. Karena bagi orang tua permintaan seorang anak adalah kebahagiaan tersendiri. Meskipun faktanya belum tentu dia mampu. Kebahagiaan. Hanya saja kan untuk mewujudkannya kembali kepada kemampuan masing-masing. Seseorang saling mencintai A dengan B, pasangan hidup saling mencintai. Ternyata istrinya tidak pernah meminta apapun. Jadi pertanyaan, cekang Asep, nah itu pernah minta naon neng? Kak Akang, ama bunga lemu dipentaku neng teh. Apapun yang kamu minta, itulah keinginanku. Aku menginginkan kamu itu meminta kepadaku. Meskipun faktanya kita sering memberikan hadiah. Sering memberikan hadiah. Tapi dia belum pernah meminta. Bagi orang yang di hatinya penuh cinta, itu adalah musibah. Tidak pernah meminta. Nah, ini ekspresi cintanya Allah kepada makhluk. Iza arata minni, jika engkau menginginkan sesuatu dari aku, fahuwa ainu muradi, itulah harapan. Maka oleh karena itu rajinlah meminta kepada Allah. Sehingga kalau ada orang ngomong, duh Kang, saya mah ibadah teh, dikir, sholat rajin teh, lamun aya kahayang, we. Atau sing mineng we, boga kahayang na, sing loba kahayang na, jadi loba ibadah na, loba dikir na, gitu. Aina hayang, nyen imah, rajin ngadoa. Besok hayang boga mobil, rajin ngadoa, dikir. Isukna deui boga hayang boga budak deui ngadoa deui. Isukna deui budak hayang nepi ka perguruan tinggi. Akhirna. Karena setiap keinginan senantiasa dihubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keinginan itu kembali kepada Allah. Inilah makna innalillahi. Keinginan itu berasal dari Allah. Lalu kita kembalikan lagi kepada Allah. Pengantin baru menikah. Setahun, dua tahun belum punya rumah. Tiga tahun belum punya rumah. Ditanya, kenapa belum bikin rumah? Belum punya uang. Kan punya gaji tiap bulan. Mana cukup? Gaji ada, 5 juta.
sisa per bulan 2 juta. Rumah kan harus 200 juta, ini baru 2 juta. Ini yang salah, Pak. Kalau prinsip akidahnya innalillahi dari Allah, wa inna ilaihi rajiun akan harus dikembalikan lagi kepada Allah. Kenapa tidak kita membuktikan apa yang jika kita meminta itulah harapan Tuhan. Maka buktikan, ya Allah, dengan uang 2 juta ini aku ingin membuktikan kewajibanku membangun rumah untuk keluarga. Aku sampaikan harapanku dengan uang 2 juta ini aku membeli semen, membeli besi, membeli batu. Sayana belikan ya, Pak. Cukup sampai pondasi, pasang pondasi. Jika itu penuh keyakinan, akidah kokoh di dalam jiwa, maka Allah akan menjawab. Geus arek beak semen, datang deui rezekina teh. Meuli deui semenna. Geus arek beak besi, datang deui rezekina. Begitu. Yang salah di dalam pikiran kita, pertama sudah jelas akidahnya, harusnya menunggu, memperhatikan perintah Allah, bukan memperhatikan uang. Itu yang pertama. Yang kedua, logikanya juga sudah salah. Mau membangun rumah, pondasinya juga baru dibangun, sudah memikirkan genting. Padahal untuk pondasi cukup bisa dengan 5 juta. Oh, tapi cai keur kentengna eueuh, kapan acan kentengna oge? Belum. Yang harus kita pikirkan itu bagaimana caranya pondasi ini sukses. Itu aja dulu, jangan dulu berpikir kepada genteng. Udah nih selesai pondasi. Nah, berarti kita tinggal beli hebelnya nih. Tinggal beli hebel. Berapa kubik sih? Sekian kubik. Berapa? 7 juta cukup. Wah, itu mah ada dong. Nah, kemarin kenapa bilang enggak ada? Saya mikirnya 200 juta. Mau pernah aya, Pak. Bagi orang-orang yang usaha seperti kita biasa-biasa aja. Jadi jangan berpikir besar. Berpikir besar harus. Hanya untuk sebuah tindakan, mulailah dari hal-hal terkecil. Buktikan keinginan kita, buktikan cita-cita kita kepada diri dan kepada Allah dengan praktik zahirnya dan dengan zikirnya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, untuk menumbuhkan jiwa yang penuh keyakinan seperti itu, maka pesan dari Allah dari Al-Quran yang jumlahnya 6236 ayat, pesan intinya adalah hanya satu, zikrullah. Karena sholat di dalamnya ada zikir, puasa di dalamnya harus ada zikir, ibadah haji di dalamnya harus ada zikir, zakat juga. Apapun yang dilakukan di dalam syariat, orang ketika melakukannya harus ingat bahwa itu perintah Tuhan, harus ingat bahwa itu diberi kemampuan oleh Allah. Puncaknya adalah zikir. Maka untuk meneguhkan jiwa-jiwa bertauhid seperti tadi, kolbu ini harus dipupuk dengan zikrullah. Oh, saya rajin dikir setiap hari, setiap malam, tapi kok biasa aja. Jangan-jangan dikirnya Anda tidak pakai guru. Kalau hanya sekedar la ilaha illallah, anak kecil juga bisa, Pak. Beho juga bisa kan? Beho di Suryalaya itu dulu dikir, Pak. La ilaha illallah, beho. Ngerti gak burung beho? Malah satu saat saya habis satu resmi ke Pengerasa Abah 2009 atau 2010, motor di depan masjid. Udah selesai, saya mau ke situ mengambil motor, ada burung beonya di kabel rem lagi bertengger. Teman saya Kang Ajengan Dindin dari Kawali, sekarang wakil takin Pak Gawas, ditarik-tarik gitu beonya. Nah, cina cep hese aja kalau bagi pagu. Lain gitu, Kang. Ngarahkan beo di Suryal ya. Kumaha, lepaskan. Oh, cekurang. Motor mau dipakai. Saya udah selesai silaturahmi ke Abah. Kamu turun dong. Saya mau ke kampus. Turun, Pak, beonya. Turun lepas sendiri. Ayo cek budak si Kang. Anjing, cina. Dia mah bisa diajak ngobrol beo teh. Cina, budak letik, Pak, ngobrol, nak. Anjing, Pak, cina bisa diajak ngobrol beo teh di dia mah. Dari hati ke hati ternyata hewan pun menerima, Pak.
Dia bisa zikir tapi tidak memberikan efek apa-apa. Itu sama dengan manusia berzikir tapi zikirnya tidak digurukan, tidak ada efek, Pak. Karena Nabi sudah mengamanatkan, "Fanzur mimman ta'khuz," perhatikan kamu dari siapa kamu menerima ilmu agama, dari siapa kamu menerima amaliyah agama. Jangan-jangan tidak digurukan, digurukan pun gurunya harus jelas, Pak. Khuz anil ladzina istaqamu wa la takhud anil ladzina malu, anil ladzina malu. Ambil ilmu dan amaliyah agama ini dari orang-orang yang istiqomah. Jangan mengambil dari orang yang menyimpang. Yang menyimpang itu tidak jelas amaliyahnya, tidak istiqomah. Nah, maka ketika zikir sudah diambil sesuai petunjuk di Rasulnya, diambil dari orang yang istiqomah, ternyata orang-orang yang istiqomah itu adalah para wali Allah. Diambil dari orang-orang itu atau dari orang yang dipercaya oleh para wali itu, salah satunya seperti tadi Pak Kiai Sirajuddin memberikan talqin zikir, sudah jelas ada silsilah gurunya sampai ke Rasulullah, maka zikir itu yakin akan berdampak di dalam hati. Pantas para ulama diantaranya Syekh Abdul Wahab As-Sya'roni dalam kitab Minhajus Tsaniyah, "Anna dzikra la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin." Zikir ini tidak akan memberikan pengaruh dalam jiwa, tidak akan merubah akhlak, tidak akan menundukkan qalbu kecuali bitalqin, dengan talqin zikir. Di dalam talqin tadi diterangkan bagaimana praktek zikirnya. Zikir jar la ilaha illallah. Syarat zahirnya punya wudu sempurna. Wudu sempurna artinya sesuai ilmu fikih. Kemudian suara yang kuat dan pukulan yang mantap. Bukan suara kencang. Ha ilaha illallah. Nah, itu mah kencang di luar. Enggak enak. Mengganggu lagi ke orang lain. Apalagi waktu tahajud dikirnya. Batur keur sarengeunah kaganggu. Oh, tuh kan bae da kaganggu ge ku dikir. Ulah kitu. Kan bae da batur keur hoream dikir, keun sina menikmati tidurna. Buah tidurna oge ka alam malakut bener eta teh gitu. Maka kuat dari dalam. Suara kuat, pukulan mantap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pukulan kuat ke sebelah kiri harus lebih kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Loh, kenapa Kang kok dikirnya gerak-gerak begitu? Emang ada dikir jahari yang enggak pakai gerakan? Buktikan. Semua dikir jahar pakai gerakan. Tasbih, subhanallah, subhanallah. Pasti gerak itu kepalanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti gerak kan? Ya. Dikir tahlil umum, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanya sama kita, Kang kenapa itu dikirnya gerak gitu? Oh, enggak tahu, refleks saja. Enggak jelas jawabannya. Tapi ahlu thariqah tanya, kenapa dikirnya begitu? Jelas tujuannya. Membentang dari bawah pusar. Bet, dibayangkan membentang lafadz la. Satu titik, dua, tiga, latifatu nafsi sampai ke otak. Dibayangkan membentang, kemudian ilaha illallah. Maksudnya gerakan tersebut mengisi setiap titik latifah dengan kalimah la ilaha illallah agar menjadi benteng dari godaan setan. Karena setan memasukinya dari titik yang tujuh itu. Depan, belakang, kanan, kiri. Dan paling kuat, pintu pertama yang paling kuat di sebelah kiri. Dua jari di bawah susu sebelah kiri. Ini. Dunia persilatan pun banyak diproduksi oleh ulama. Maka gerakan dalam dunia persilatan kebanyakan ke sebelah kiri, Pak. Kalau kita melihat pasangan pasang kiri, kuda-kuda, selalu di sini. Nah, ini tidak boleh di sini. Ini tidak boleh di atas kepala. Harus sejajar dengan bahu. Jadi ya, ya harus nempel dekat. Karena dunia persilatan juga banyak dari para ulama. Ci Mandai itu ayah kair. Ci
Cikaret Raden Ajengan Haji Sanusi, Cikalong Raden Haji Ibrahim. Cikaret Ajengan Haji Sanusi punya murid pertama, saya lupa lagi, murid kedua Kiai Aceng Mumu, murid ketiga Pangeran Abah Anom. Bersisilahnya di ulama-ulama. Dan ternyata kalau kita teliti, itu gerakannya banyak di sebelah kiri. Gerakannya tewak, dak, sebelah kanan jarang, kebanyakan di kiri. Pasangan di kiri. Ini di sini. Ini filosofisnya bahwa memang kebanyakan tekanan tenaga yang akan mudah diserang oleh musuh ada dari sebelah kiri. Kenapa? Karena musuh juga mencari kelemahan. Kelemahan manusia itu sebelah kiri. Kanan pasti kuat, kan? Tangannya kuat dan buktinya juga pasti lebih besar tangan kita yang ini. Yang kiri lemah, maka arahannya dari kiri. Itu. Kemudian silat Cimane 1 sampai 33 jurus sampai pepedangan semuanya tidak dimulai dengan serangan, tapi selalu dengan kelit. Berat. Semuanya dikelit dulu. Setelah kelit baru masuk. Kelit baru masuk. Biasa, bukan biasa. Itu wajib di Cimane itu. Tidak boleh begitu masuk langsung nyerang. Itu artinya dolim. Sementara tujuan mengkelit ini artinya defensif, pembelaan. Jadi jurus ini adalah jurus pembelaan. Kelit semua. Tapi sekali nyerang geus kakelit bisa rusak. Karena refleksnya itu. Artinya di Cimane pertahanan dengan penyerangan. Pertama pertahanan baru penyerangan. Nah, di dalam bab zikir ini adalah benteng. Benteng tapi mampu menyerang. Artinya kalau si setan terus-terusan menyerang kepada orang yang mendawamkan zikir la ilaha illallah, dia akan terbakar. Adnu sayatinakum bila ilaha illallah, kata Nabi. Buat cemburu, bakar si setan, bakar jin anu teu bener dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, inilah zikir yang ditalkinkan untuk meneguhkan jiwa. 165 minimal tiap pada sholat. Sementara yang di dalam kalbu adalah zikir khafi, tidak terikat ruang dan waktu. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal ashal. Setiap saat dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, meskipun sedang BAB, dikir ini jalan. Kalau dikir dohir enggak bisa kan? Umar BAB. Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak boleh itu. Haram. Sallallahu temenang maca selawat ke BAB. Haram. Tapi bagaimana kalau seseorang meninggal ketika BAB, dia tidak punya bacaan apa-apa, berarti kalbunya sedang lupa kepada Allah. Apa yang terjadi? Su'ul khotimah. Neraka bagiannya. Bayangkan Pak, kalau tidak punya zikir hopi, apa yang bisa kita lakukan ketika BAB? Lalu meninggal ketika BAB. Lidah tidak boleh membaca Quran. Lidah tidak boleh membaca solawat. Karena itu tempat yang tidak dimuliakan oleh syara. Tapi dengan adanya zikir ini terus sedang BAB, nikmat kecemplung kalbu online kepada Allah. Ya Allah, merinikmat kieu BAB. Bersyukur ya Tuhan, aku telah diberi kenikmatan ini tanpa aku harus sibuk, tanpa harus ada remote. Kekerod salawe teguru di remotan, sugan ku di remotannya. Ngerti gak kekerod salawe? Yaitu yang untuk memutus kotoran itu kan ada kerutan, itu jumlah kerutannya 25 Pak. Itu gak itu percaya. Saya menghitung langsung enggak. Cuma dulu ketika di pesantren ayah ada santri senior Mang Udan yang mengenang ngaji adoy, ta duaan adik kakak tukang heureuy. Aing anang panasaran euy. Eta kekeron salawat teh benar 25 kan salawat teh 25 Pak. Kok da aing ngadengge tapi teu itu perang itu. Urang hitung yeuh euy. Sia wani ngitung nu aing. Wani sok aing ge wani ngitung nu maneh.
Nongeng, Pak. Nongeng. Di kobong nongeng. Saya lihat benar itu. Banyak orang yang muntah di itu. Anjing, benar euy. 25. Cicing nu aing nu aingna. 25, Pak, ternyata. Bagi saya jadi referensi. Ternyata 25. Dipikir naon manfaatna eta keker. Ternyata ketika BAB untuk memutus, Pak. Untuk memutus, mengerut. Pak gitu. Coba Pak sekali waktu ketika kotoran itu keras. Potongan ini, pisau kekeran salawe ini tumpul. Tedek memutus. Maka mulut Anda pun mangap-mangap. Cecalangapan, Pak. Sakit kan? Nah, itu petunjuk dari Allah betapa nikmatnya BAB. Syukur nikmat. Alhamdulillah. Duh, coba diulang-ulang, Pak. Kecemplung. Alhamdulillah. Kecemplung. Alhamdulillah. Ya kalau ering kalau. Luar biasa, Pak, kenikmatan itu. Tengah jatuh rekod maka kero selawewe dibahas ya. Karena memang semua kenikmatan harus disyukuri. Pandai-pandailah kita bertafakur ketika BAB, pikiran itu pasti melayang kemana-kemana. Ngomong weh hati-hati. Maka kalau di situ tidak ada zikir di dalam kalbu, jin yang ada di situ, jin khubus dan khobais akan mengganggu pikiran kita. Lihatlah dan dengarkan orang tua bahasanya. Tong pernah micen cai panas ka WC. Ada gak di kita di sini? Ayah kan? Sama orang yang mengatasnamakan pemikiran modern, jawabannya apa? Zaman modern masih berpikir tahayul seperti itu katanya. Itu harus dilawan. Memang jangan membuang air panas ke WC. Kenapa? Jin khubus dan khobais, jin betina dan jin jantan itu, kalau sampai kabanyur, Anda bisa muriang, bisa panas tiris. Faktanya banyak, Pak. Di kita sering terjadi. Kenapa ini? Kesurupan. Bolotot, Pak Nona. Melotot gitu, Pak. Kenapa? Duh, kadang ada tadi sebicin cair panas ke WC. Dicek tehnya. Ternyata ada hadis Nabi. Di syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Nabi mengamanatkan di antara tempat jin itu adalah kamar mandi, WC. Maka amanat Nabi kepada ibu-ibu amanatnya. Kalau mau membuang air panas ke WC harus baca istiazah. Apa istiazahnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Berlindung kepada Allah dari gangguan jin khubus dan khobais. Barulah banjur, buang. Wah, kenapa orang tua kita malah melarang? Orang tua kita paham keadaan kita. Orang yang sering lupa daripada ingatnya. Daripada poho sia cilaka, maning montong we gitu pancak orang tua teh. Takut kamu lupa, udah jangan buang air panas ke kamar mandi. Itu ada hadisnya, Pak. Luar biasa ini jin di kamar mandi. Maka kalau di dalam kalbu tidak ada zikir, apa yang akan terjadi? Pikiran dicampuri oleh jin, setan. Akhirnya menjadi tindakan yang memiliki campuran dari setan. Na'udzubillahi min zalim. Maka alhamdulillah kita sudah menerima zikir ini. Nah, zikir ini tidak terikat ruang dan waktu kapanpun dimanapun. Tapi ternyata faktanya tidak bisa langsung refleks zikir itu. Nah, pengersa Abah mengingatkan supaya zikir ini terus jalan, maka zikir jaharinya harus banyak, harus rajin. Zikir jahari itu zikir la ilaha yang afdolnya. Zikir jahari itu zikir yang ada ucapan, ada gerakan. Subhanallah jadi zikir kalau kalbunya eling ya. Tasbih, tahmid, istighfar, solawat, ngobrol, ngaji jadi zikir. Kalau ketika ngobrol itu kalbunya eling ke Allah jadi zikir. Afdolu zikri falam annahu la ilaha ya, yang paling afdolnya adalah zikir jahar la ilaha illallah. Kalau dengan zikir hopi, zikir hobi lebih afdol. Tetapi zikir hobi tidak akan hidup begitu saja kalau tidak dilatih. Cara melatihnya, dawamkan zikir jahar yang kata pengersa minimal 165 pada sholat. Jika itu sudah dawam, maka
Mohon maaf. Tahapannya zikir jahar tetap dengan jaharnya, maka zikir hopi yang dua jari di sini terus semakin rajin zikir jaharnya, ini akan semakin hidup, Pak. Boleh jadi di satu individu akan terasa denyutannya seperti denyut jantung, seperti denyut nadi. Tek 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 tek. Kan wakil takin pakai gitu ya. Nah, itu mengingatkan, Pak. Karena sesuai dengan denyut jantung. Kalau sholat, ini dipegang sama ibu jari. Ya, ini Imam Ghazali di Ihya Ulumuddinnya. Maksudnya supaya merasakan denyut nadi ini. Disimpannya di sini, dua jari sebelah susu sebelah kiri, bukan di tengah, di sini. Trak. Supaya nyambung denyut nadi dengan jantung, diisi dengan zikir hopi. Jadi tak tak tak. Nah, jika itu terus dawam, ya, di situ maka akan keluar cahaya dari latifah itu, akan keluar cahaya wa hasala fihi ikhtilaj aw harkatun qawiyatun. Jika dawam terus zikir jahannya dawam, akhirnya ini jadi hidup di jalan, di mana kita terus menghidupkan zikir ininya, contoh dipandu dengan tasbih atau tasbih digital, tak 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 tak, sedang kerja, mau tidur terus. Maka jika itu benar-benar ijtihadnya, benar-benar mengamalkannya dawam, nanti tandanya ada gerakan, ada getaran di dalam latifah ini. Ini namanya adalah latifatul qalbi, akan terjadi getaran. Nah, jika terjadi ternyata satu waktu kita merasakan getaran, biasanya getarannya gak bisa diberhentikan, Pak. Bukan getaran 1 menit 2 menit, bukan 1 jam 2 jam, tapi yang terus-terusan. Nah, getar terus, dok 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 dok. Maka segera konsultasikan kepada pembimbing Anda, jangan dibiarkan. Terutama ke wakil talqin. Kenapa? Kalau itu petunjuk, zikir Anda harus ditingkatkan, harus ditaikkan. Karena selanjutnya kata pangersa, bila mana sudah ada terjadi getaran seperti itu, fal yulakon bilatifatir ruh, maka selanjutnya ia harus ditalkin dengan latifatur ruh. Di sebelah sini, tahta sadil aiman bi usbu aini, di sebelah susu sebelah kanan dua jari. Maka setelah itu zikir wukuf di sini, zikir hopi seakan-akan kita memandang kepada dua arah seperti segitiga. Nanti jika itu sudah ditalkinkan, kemudian teruskan mengamalkan jaharnya terus, hopinya menjadi terus aktif. Nah, kemudian akan terjadi lagi waqa'atil harakah fiha wastagolat, akan terjadi lagi getaran dan ia sibuk dengan getaran itu. Maka jika itu terjadi, segera konsultasikan kembali. Jangan mengambil keputusan. Wah, aing geus hade yo. Jangan. Bilapun iya dia sudah bagus, akan hilang dengan pengakuan itu. Cukuplah konsultasi. Pak Kiai, Kang, saya merasakan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Mohon petunjuk. Begitu saja. Nanti guru yang memandang, oh, ini memang sudah seharusnya naik. Sok, takin. Mungkin saja takinnya hanya latifah ini, atau mungkin saja ke langsung 7 latifah. Diisi semuanya. Oh, sibuk lagi latifatus sir. Selesai dari sini naik ke latifatus sir di atas susu sebelah kiri, dua jari lagi. Jadi kuncinya dua jari. Dari sini ke sini, naik ke sini, dua jari lagi. Ternyata begitu lagi karena rajin zikirnya terus-terusan, akhirnya naik lagi makomnya. Naik. Terjadi lagi getaran, konsultasikan lagi. Oh, dalam pandangan guru harus naik. Taikan. Masuk kepada zikir latifatul khafi sebelah kanan dua jari. Begitu lagi, taikan lagi nanti takin latifatul akhfa di tengah dada. Ternyata terus dia belum menyerah, zikir terus, usianya masih ada, sibuk dengan amaliyahnya, zikir khotaman, manakib, sunat, jaroh, perilakunya mengembang ke arah yang lebih karimah kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga. Aturan agama, aturan negara diperhatikan terus. Maka dia kemudian selanjutnya harus
terjadi getaran, selanjutnya ditalkin lagi latifatun nafs di sini. Terjadi lagi getarannya, ternyata karena memang dia istiqomah dalam mengamalkannya, maka kemudian ditalkin latifatul jasad, semua anggota tubuh. Kalau ini sudah ditalkin semuanya, akan terasa Pak, bulu-bulu seperti bangun. Jangankan bulu rambut, bulu-bulu ini yang kecil-kecil terasa seperti bergerak. Ini artinya ikut berzikir Pak. Namanya latifatul jasad, latifatul jasad. Ikut berzikir, terak, 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 terak. Orang yang begitu tidak perlu belajar tenaga dalam dan pencaksilat, dengan sendirinya dia punya pelindung Pak. Jangankan dari manusia biasa, iblis yang menjadi rajanya setan tidak mampu. Karena ketika sudah 7 latifah terisi semuanya, dia punya gelar Sultanul Zikri, the king of zikr. Lamun dina cakra mah the king of cakra. Cakra, cakra ge eta hanya tidak sedalam di dalam zikir. Cakra itu tidak akan lama, Pak. Dalam setahun paling lama, tergantung gurunya. Dan semuanya 7. Dan itu sama artinya cakra itu adalah titik yang menjadi inti kehidupan manusia. Kalau manusianya sudah mengenal cakranya, sudah mengenal latifahnya, artinya mengenal dirinya, maka dia tidak akan mampu dibohongi. Dia bisa nyawang kapageto cek orang sunama. Awas permana tinggal weruh sadurung winarah. Mengetahui apa yang akan terjadi. Kenapa begitu? Karena kolbu. Di dalam kolbu ada cermin. Cerminnya bersih. Cermin ini, kalau menghadap ke itu, si Akang itu ayana cermin. Sementara cermin hati menghadap ke Lauh Mahfuz. Ketika merunduk melihat cermin ini, kita akan tahu, si hamba akan tahu bagaimana rencana dirinya, bagaimana masa depannya. Dia akan tahu apa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Karena diberitahu oleh Allah melalui saluran cahaya Lauhul Mahfuz. Seperti infokus atau proyektor. Dulu sering nonton film layar tancap, Bu. Nah, kalau ibu-ibu tidak tahu infokus, layar tancap. Ya. Sorotkan. Kalau kita lihatnya ke proyektornya, rusak mata kita. Enggak dapat apa-apa. Tapi kalau lihat ke layarnya, kita tahu cerita apa yang disampaikan oleh proyektor ini. Bisa melihat. Oh, ada tulisan. Oh, ternyata tulisannya enggak jelas, gambarnya enggak jelas. Kenapa ini? Layarnya kotor. Sama dengan hati kita. Dari Allah sudah disorotkan ke kalbu kita, tetapi aing geus tungku 24 jam teu meunang nanaon, kotor kalbunya, Pak. Cermin hatinya kotor. Jadi pandangan kita buram. Nah, dengan zikir itulah cermin hati dibersihkan. Bimis qolit tauhid, dengan pembersih tauhid. Maka dengan demikian berarti tugas kita hanya satu yang paling utamanya adalah zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Apa hukumnya? Wajib. Kok harus dikodok? Ya karena wajib. Bahkan kewajiban zikir lebih banyak daripada kewajiban sholat. Siapa orang yang mau meneliti Al-Quran akan ditemukan perintah berzikir lebih banyak daripada perintah sholat. Bahkan di dalam sholat, kalau tidak zikir, terjadi sholat. Akimis sholata lizikri. Bahkan sholatnya itu diancam oleh neraka wel. Fawailul lil musolli, neraka wel bagi orang yang sholat sementara hatinya lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakin zikir menjadi kunci. Kau untuk itu bersyukurlah kita sudah menerima talqin zikir. Makna syukur adalah merealisasi kenikmatan sesuai tujuan diciptakan nikmat itu. Kita dikasih HP, syukuri dikasih HP. Bagaimana cara mensyukurinya? Anda jangan sampai susah dihubungi itu, karena HP itu tujuannya untuk komunikasi jarak jauh. Ari ente kemana wae, ditelepon tuh diangkat-angkat.
Tiap poe geus samiu kitu we. Saya teramawa HP di imah wae. Keur naon beuli HP? Ari kur dikitu mah geus meuli telepon rumah atuh. Tah eta teh teu syukur nikmat, Pak. Kita diberi kenikmatan harta oleh Allah, diberi kendaraan, motor, mobil. Jaroh ke pemijahan jalan kaki, kufur nikmat, Pak. Paji mau kemana? Jaroh. Kemana ke pemijahan? Kok jalan kaki? Oh, mecah rekor katanya. Tidak ada perintah dari guru harus jalan kaki. Ini malah jalan kaki. Ini tidak syukur nikmat, Pak. Karena diciptakan nikmat itu mobil adalah untuk transportasi. Ya. Suami dikasih istri tidak digunakan sebagaimana kenikmatan itu tujuan diciptakannya, ini sama dengan kufur nikmat. Istri dikasih suami tidak dinikmati, kufur nikmat juga. Intinya syukuran itu adalah merealisasikan kenikmatan itu sesuai tujuan. Dikasih kaki untuk berjalan, melangkah menuju kebaikan, maka ketika langkah kakinya tidak menuju kebaikan, itu tidak syukur nikmat. Ini artinya syukur nikmat dalam bentuk tindakan. Syukur nikmat untuk hati adalah dengan zikir. Ida zakartani syakartani. Pada saat engkau berzikir, itulah syukur kamu kepadaku. Maka yuk Pak, mari kita sama-sama mengamalkan apa yang telah kita terima. Tujuannya hanya satu, agar terasa nikmatnya beragama. Agar benar-benar terasa nikmatnya warisan Rasul. Kalau tidak oleh kita sendiri, oleh siapa agama itu dinikmati? Selama ini kehidupan beragama kita cenderung hanya formalitas saja. Muludan, rajaban, beringkar itu beringkar dia. Kadang manakib juga beringkar itu beringkar. Tapi mengamalkan tidak. Ya, ketika datang acara maulid Nabi, orang sibuk semuanya. Menyelenggarakan acara, mencari dana dan lain sebagainya. Waktu mulur lama kadang eueuh eta jelema teh. Atau mulurnya ikut, pengajiannya ikut. Waktu selesai muludan, duhur, duhurnya tidak ada, malah menghilang. Aneh kan? Muludanna di masjid, henteu di masjidnya dinatena di luar. Selesai muludan adzan bubar. Nu salat nganggur aya 2-3 orang. Jamaah muludan ratusan sampai ribuan. Ini aneh enggak, Pak? Harusnya yang sadar mah menjadi aneh. Bukankah ceramah-ceramah isi maulid itu kan tujuannya untuk meningkatkan amalia? Akhlakul karimah itu kan lahir dari amalia. Lalu kenapa itu didengarkan, diiyahkan, diheueukeun, tapi ketika panggilan Allahnya datang, dia malah pulang, malah balik. Pulang ke rumah enggak langsung sholat, enggak boleh kesana kemari, sholat setengah dua, itu pun kalau mau sholat. Nah, kebanyakan kehidupan kita dalam beragama formalitas. Maka kalau tidak kita sendiri yang merubah itu, siapa? Kalau tidak hari ini kita tidak merubah itu, bagaimana generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak akan jauh. Maka mari kita mencoba mengitikadkan diri untuk meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang telah kita terima dari guru mursyid melalui wakil talqinnya, yaitu dengan mempraktekkan minimal 165 tiap badah sholat. Kalau benar-benar sibuk, bisa 3 kali saja nanti dikodo. Kelewat 2, kodo 165 kali 2. Kelewat 10, kodo kali 10. Seminggu kelewat, kodo kali seminggu. Hari daik mah ngodona. Kade DPW hungku, tilu dibayarnya hantu. Datang debt collector ajroil, waduh cadi kodoan cadi bayar ya, berbahaya. Na'udzubillahi min zalim. Itu zikirnya, zikir ini akan menghidupkan kalbu kita. Amalia harian, amalia tiap detik adalah zikir khofi, amalia tiap minggu adalah khotaman. Kita tinggal menentukan mau jadwalnya malam apa, yang penting istiqomah malam selasa terus begitu. Dengan itu, dengan hidupnya zikir itu, maka seluruh apa yang ada di dalam diri kita akan hidup. Ilmu kita akan hidup, akan bermanfaat. Harta kita akan bermanfaat. Keluarga kita akan sakinah. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik dalam pandangan agama dan negara. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi bagian dari hamba Allah, ahli amaliyah, ahli la ilaha illallah. Yang dengan itu keluarga kita menjadi keluarga sakinah penuh dengan mawaddah warahmah.
Kasab ikhtiar kita diberkahi, segala permasalahan kita dibimbing berdasarkan petunjuknya hingga kita dipenuhi kesabaran dan diberi solusi terbaik. Penyakit yang datang pun dibimbing dengan cahayanya sehingga menghadapinya dengan penuh kesabaran dan diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak zuriatan thayyibah, anak-anak yang soleh, monggo soleh lahir, soleh batin, mampu membaktikan diri kepada agama dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma susna bila ilaha illallah, waj'alna fi hisni la ilaha illallah, wa amidana bisirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa waffiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslima wa jal akhirah kalamina la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadha. Syama sa'i wa fatajul arifin fi qadai hajatina. Al-Fatiha. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mau tanya jawab silahkan setelah ditutup. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Jadi petunjuk di maklumat bahasanya setelah baca Quran dianjurkan membaca solawat dalam bulan-bulan tertentu. Nah, gitu. Bulan-bulan tertentu ini bulan Mulud, Rajab, Rayagung dan Muharram. Jadi itu petunjuk dari gurunya seperti itu. Maka di bulan lain tidak perlu. Cukup dengan solawat Bani Hasyim dan solatullah di awal dan di akhir gitu. Jadi sebagaimana di Suryalaya gitu kan. Jadi di bulan Mulud, Rajab, Rayagung, Muharram. Empat bulan gitu. Begitu. Di sebagian tarikoh ada setelah baca Quran membaca solawat toikiyah. Allahumma ihdina tariqal mustaqim tariqam minallah rabbil alamin. Dikita enggak? Bukan berarti anti solawat, tetapi seorang guru mursyid itu sudah mengetahui paket untuk kita mana dan apa. Ya, kalau yang menggunakan solawat tariqoh itu solawat tariqohnya Pak Gaos, selalu ada selawat tariqal mustaqim itu. Di kita juga di Bantar Payung Galunggung suka menggunakan selawat itu. Tapi ketika di manaqib tidak. Karena memang amaliyah itu harus sesuai contoh dari guru. Tidak boleh dilebihi, tidak boleh dikurang, Pak. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena sahabat pun begitu dulu dari Nabi. Dari nabinya begitu, sudah begitu. Ya. Karena ulama-ulama yang kemudian hari menjadi firqah-firqah yang dianggap sesat seperti Mu'tazilah, tokohnya adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini murid Imam Hasan al-Bishri. Imam Hasan al-Bishri lahir 20 Hijriah, wafat 110. Dia murid Sayyidina Ali. Berarti Wasil bin Atha itu cucu di dalam ilmu kan dari Sayyidina Ali, buyut dari Rasul. Tapi dicoret dalam pandangan para ulama dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dianggap menyimpang. Kenapa? Su'ul adab terhadap guru. Merubah. Nah, kita pun begitu. Jadi, ini sesuai. Kalau ada yang lain, silakan, tetapi di luar itu. Ya. Kita mau ada acara nih, syukuran dan sebagainya, itu udah contoh Suryalaya kan sebelum manaqib. Mau ada acara apalah sebelum manaqib dimulainya. Oh, wiridan bagaimana nih? Saya punya guru dari ijazah wirid ini. Silakan, mau dipakai diteruskan. Bagus. Hanya jangan dicampur adukan.
selesaikan satu-satu dari Abah, dari Tawasu tak, sampai terakhir merunduk ya. Cengkat, setelah dikir kan merunduk ya, dilipat lidah, tahan nafas. Sudah habis nafas, lepas Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Oh mau dilanjut, silahkan, nafasnya dari hidung. Satu jam pun silahkan, itu namanya dikir murokobah, dilanjutkan. Nah kalau mau melanjutkan wirid dari guru-guru yang lainnya, setelah itu ada asma, ada hijib, ada asror, misalkan ya, wirid-wirid yang lain, silahkan. Jangan sampai dianggap suryalaya menutup, tidak boleh, enggak, silahkan. Hanya yang penting tidak dicampur adukan. Wirid yang kita terima dari guru yang lain juga jangan dicampur adukan. Ini rahasia penting, Pak. Ijazah, amalia itu harus sesuai dengan ijazah. Kalau di ijazahnya begini nih, Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita pun harus begitu, Pak. Jangan wa ma'rifatak. Lain dah, beda nantinya hasilnya. Memang tidak apa-apa, hanya akan ada yang akan kekurangan sekian persen, Pak, kita. Karena harus sesuai petunjuk guru. Makanya kenapa di Quran, di hadis, yang paling penting itu mengikuti. Fattabi'uni, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti aku, ikuti gitu. Di Afiyah, wa khabarul masuri qadim abada kamalana illatiba'u ahmada. Di Azkiyah, illa dalila ila tariqi ilal ilah illa bimutaba'ati rasulil mukmilah. Tidak ada jalan menuju kepada Allah kecuali mengikuti Rasulullah. Nah kita enggak langsung dengar Rasulullah, tapi sahabat, tabiin, terus sampai ke guru, maka kita mengikuti guru. Nah ini mudah-mudahan bisa diperhatikan, karena rahasianya enggak akan ketemu kalau ada perubahan. Ada lagi? Bang? Gitu. Kalau terus-terusan terjadi, Pak, 2-3 hari terus-terusan bisa berhenti, langsung aja berangkat. Seperti misalkan ke sini ini ada pakai langsung pakai sirat. Kalau saya menjawabnya hanya dengan ilmu, Pak. Kalau pakai sirat kan beliau punya izin untuk mentalkin. Kelihatan oh harus ditalkin. Boleh jadi langsung ditalkinkan gitu. Langsung aja. Misalkan bulan depan masih ada ternyata ada pakai sirat, ngobrol aja. Langsung laporan. Saya merasakan begini, bagaimana Pak Kiai? Apa yang harus saya lakukan? Dengerin petunjuknya. Langsung amalkan. Gitu. Boleh jadi meskipun sebetulnya tidak lupa karena kita enggak tahu atau enggak tahu kepada siapa dibimbingkan, tapi karena terbimbing oleh mursyidnya, boleh jadi mursyidnya datang. Pengersa awal langsung secara ruhani datang, baik ketika zikir dalam yaqazah atau ketika tidur. Begitu. Yang penting robitohnya jangan lepas, Pak. Gitu. Maka yang terakhir itu tasliman. Ah ya. Ya. Itu silahkan mau tasliman mangga. Shalli ala Nabi Hasyim Muhammad wa ala alihi wa salim taslima. Gitu mangga, tasliman mangga. Kalau saya sendiri menggunakan tasliman karena saya melihat mendengar asal usulnya. Lalu kemudian ada di YouTube-nya Pak Njen Pengemban Amanah berbicara ketika pengersa bersama pengersa Abbas selesai jaroh nih di Madura. Selesai jaroh tapi masih di Madura. Beliau berbicara bahwa pengersa Abbas dapat Bani Hasyim itu dari Syekh Khalil. Dan ini yang harus diperhatikan oleh Ikhwan, kata beliau. Pengersa Syekh Khalil mengijazahkannya itu wasalim tasliman, bukan taslima. Maka pengersa Abbas pun menggunakannya tasliman. Ya, kata beliau, mohon maaf kepada ahli baca, ahli Quran dan lain sebagainya, mangga bari dianggo, mangga henteu teunan naon. Namun saya menjelaskan dan menegaskan di suryalaya, tidak ada masalah itu membaca tasliman, tidak melanggar adab qiraat. Saya waktu itu di area suryalaya ceramah menyampaikan itu, selesai, besoknya ada kiai yang nelpon. Itu kenapa dibaca tasliman? Kan mad iwad. Mad iwad kumaha, Kang? Quran ilmu tajwid itu hanya berlaku di dalam Al-Qur'an.
Ya itu kan Quran. Quran di mana? Innallaha malaikatahu mainnya Quran. Ini mah kan sholawat. Ya. Sholawat. Tajwid itu tidak berlaku di luar Quran. Nah ini hujahnya. Satu. Kedua, meskipun ayat Quran kalau sudah menjadi doa, tidak berlaku juga hukum tajwid. Silakan yang berdoa. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Benar gak itu cek tajwid Quran? Salah. Harusnya Quran cuma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab. Benar aja begitu. Ya. Tapi nah, kadang kan sederhana, main salah-salahkan terapa main lagi sok salah eta teh gitu. Jadi ketika sudah jadi doa, sudah lagi bukan membaca Quran, apalagi ini sholawat. Nah, saya membuat hujah itu setelah saya mencoba mengamalkan dulu tasliman. Ah, saya mah tasliman, ah, dah itu guruna kitu. Ah, lama-lama, apa nih kalau ada ulama yang bertanya, oh, ini bukan Quran. Lagian Quran juga kalau sudah jadi doa, enggak pakai kan, enggak pakai tajwid. Di tasib gak dipakai. Kalau di tasib harus pakai tajwid, ya santri nasib. Yang suruh mungkin ya. Jadi begitu. Mangga itu silakan kepada para ikhwan. Hanya memang apa yang disampaikan oleh Panjen saya melihat sendiri. Katanya Abah Sepuh menerima ijazah dari Syekh Khalilnya. Wasallim tasliman. Maka beliau pun membacanya seperti itu. Bagi saya, ah, saya juga ikut ke situ aja. Wasalib tasliman. Mangga eta mah telangkung. Masih ada? Sudah cukup? Tos ya. Yeah.